puncak sekuning. Kalau kita dengar kata puncak sekuning, pastilah yang terbayang adalah komplek pemakaman. Tapi tahu dak, kalau puncak sekuning ini, namo apa dan apa misteri yang ada di puncak sekuning ini? Peh, kita bahas dan tonton video Mang Dayat sampai habis. Senja, deru angin, sejukkan hati, mengingatkan kampung halaman di sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu Mang Dayat di channelnya Wong Palembang. Mohon dukung Mang Dayat untuk terus ngangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata kota Palembang dengan mensubscribe dan klik tanda loncengnya. Terima kasih. Anak saudara, kekasih hati, menunggu setia, siang dan malam, selalu terkenang, tunggulah sayang. Aku kan pulang. Apa kabar Mancebice? Salam sedulur dari Mang Dayat. Kali ini kita akan mengulas mengenai kawasan Puncak Sekuning yang saat ini selalu diidentikan dengan kawasan pemakaman umum dengan dibumbuhi cerita-cerita misterinya. Tapi Mancebice tahu dak? Sebenarnya Puncak Sekuning ini ialah nama dari kawasan ini yang sudah ada sebelum adanya komplek pemakaman Puncak Sekuning. Diperkirakan dulunya luasan kawasan Puncak Sekuning mulai dari Padang Selaso sampai jembatan Puncak Sekuning. Yang mungkin kalau Mang Cek-Bicek pernah tahu di sini atau pernah tinggal di sini, dulu ada angkot jurusan Puncak Sekuning yang akhir trayeknya muter di jembatan ini. Nah, inilah yang diperkirakan akhir dari batas Puncak Sekuning. Di sanalah sanak saudara, kasih hati, menunggu setia, siang dan malam, selalu terkenang, tunggulah sayang, aku kan pulang. Nama Puncak Sekuning dewek berasal dari kata puncak dan sekuning. Puncak dikarenakan daerah ini memang meninggi, tapi dianggap masyarakat tidak terlalu tinggi, karena itu disebut puncak. Kalau dia tinggi biasanya disebut bukit. Contohnya tiga bukit yang tertinggi di Palembang, yaitu Bukit Siguntang sebagai bukit tertinggi, kemudian Bukit Meru yang berada di Talang Banten, kemudian Bukit Mayang yang mungkin kalau Mang Cek-Bicek tahu ialah sekarang disebut dengan Bukit Ceritas. Yang keempat sebenarnya ada lagi, yaitu Bukit Sangkal, namun posisi bukitnya di mana sekarang masih dalam penelusuran. Sedangkan sekuning dikarenakan zaman dulu kawasan ini dipenuhi dengan kembang-kembang atau bunga yang berwarna kuning. Karena itu disebut sekuning. Memang wong dulu itu sebenarnya simpel nian untuk ngasih nama tempat baik apa yang mudah. Jadi itulah yang jadi sebutan-sebutan suatu wilayah pada zaman dulu. Meski gini selanjutnya, kapan adanya nama Puncak Sekuning ini? Kalau kita jiwok dari peta lama tahun 1800-an, memang belum ditemukan nama Puncak Sekuning. Karena tahun 1897 bae, kawasan ini masih berbentuk hutan belukar. Tapi sudah tertulis di peta lama itu adanya Talang Lunjuk, Talang Macan Lindungan, dan Talang Bukit. Talang ini artinya kebon. Karena itu banyak dipakai wong dengan awalan talang. Pecak Talang Duku yang dulunya kebon duku, Talang Jambe yang dulunya kebun jambe, dan sebagainya masih banyak lagi. Memang daerah Puncak Sekuning ini dari dulu tanahnya subur. Nah, salah satu masyarakat yang dari awal mendiami Puncak Sekuning ini ialah masyarakat asal dari keturunan Cina yang profesinya berkebun di Puncak Sekuning ini. Inilah yang dikenal oleh wong Palembang sebagai Cino Talang. Karena itu di kawasan ini masih banyak ditemukan perkampungan-perkampungan keturunan Cino, bahkan banyak juga kelenteng-kelenteng di sini.
indah surya membayung senja deru angin. Kemudian, kapan Puncak Sekuning ini menjadi pemakaman umum? Asal muasal cerita berhubungan dengan pemakaman yang sangat luas di Plembang, yang ada mulai dari belakang Masjid Agung sampai Candi Welang atau Cindi sekarang. Untuk pembangunan kota Plembang, pada tahun 1916, Belanda buka banyak nian tempat-tempat pemakaman baru. Hampir seluruh pemakaman yang ada di situ dipindah ke lokasi baru ini. Dibangun dengan sederhana dengan pembatas-pembatasnya dipagari dengan kandang kawat. Karena itu banyak pemakaman di Palembang disebut masyarakat Palembang ialah kandang kawat. Termasuk Puncak Sekuning ini dulunya dinamai kandang kawat Puncak Sekuning. Tapi karena kebiasaan penyebutan Puncak Sekuning baik, akhirnya teridentiklah yang namanya Puncak Sekuning ini adalah pemakaman dengan nama kandang kawatnya sudah hilang sampai sekarang. Namun di hati selalu karena keadanya pemindahan makam dari yang sekarang disebut Jalan Jenderal Sudirman ini ke kandang kawat Puncak Sekuning, jadi dah heran banyak makam-makam tua di sini. Bahkan ada juga keluarga dan wong dekat dari kesultanan dipindah ke sini. Dan yang lebih mengejutkan lagi, telah ditemukan dan diyakini sebagai makam dari Pitung. Masih Wicek tahu kan Pitung? Yang terkenal nian yaitu seorang jawara dari Betawi. Cak mano kisahnya pacak dimakamkan di Plembang? Nah, untuk ini kita harus bahas di topik terpisah caknya, karena panjang juga sih ceritanya. Di Puncak Sekuning ini, makam-makam lama dan makam baru masih mudah untuk dibedakan. Umumnya, makam lama tulisannya pakai tulisan huruf Melayu atau ada juga disebut huruf Arab gundul. Kemudian, ornamennya juga masih gaya kesultanan dan bedo yang pecah ala-ala kerajaan Demak. Artinya, tidak pakai pedapuran. Karena yang namanya pedapuran itu ialah hal baru. Tahu tak Bang Cewicek, apa itu pedapuran? Pedapuran itu kan dibentuk, kemudian diinjuk keramik. Yang jenis keramiknya itu yaitu keramik yang biasa dipakai untuk ornamen kalau bangun dapur, makanya disebut pedapuran. Nah, inilah asal usul ngapa disebut pedapuran. Meski gini aku jauh darimu, namun di hati selalu rindu. Pada tahun 1930, Puncak Sekuning ini jadi kawasan terbuka. Belanda bangun komplek perumahan. Jola yang sekarang ada di Jalan Barito, Enggano, dan Jalan Nias. Kemudian, pada tahun 1942 sampai 1945, di masa kependudukan Jepang, perumahan ini jadi kamp internir, Jepang internis, atau tangkap orang-orang Belanda. Kemudian, saat kemerdekaan, pemerintah menjadikan kawasan Bukit Besak menjadi kawasan pendidikan, sehingga kawasan Puncak Sekuning ikut terdampak dengan dibangunnya SMA Negeri 2 pada tahun kurang lebih 1958 hingga 1959. Sampai saat ini, kawasan Puncak Sekuning semakin berkembang dan merupakan kawasan yang strategis yang letaknya dekat dengan kota. Pacak nembus kemana-mana juga. Demikianlah cerita Mang Dayat mengenai Puncak Sekuning ini. Mohon dukungannya terhadap channel Mang Dayat dengan subscribe, share, like, dan komentar membangunnya. Agar Mang Dayat pacak terus mengangkat dakwah, sejarah, budaya, dan wisata di Kota Plembang pada khususnya dan Sumatera Selatan pada umumnya. Kalau ada yang kurang berkenan, baik dari video atau narasi, Mang Dayat minta maaf. Kepada Allah, Mang Dayat mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Indah surya
membayun senja deru angin, sejukkan hati mengingatkan kampung halaman. Di sanalah aku kan pulang. Sanalah sanak saudara, kekasih hati menunggu setia siang dan malam, selalu terima.